Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nunggu orderan dulu teman-teman. Kita nunggu di pinggir jalan. Semoga aja dapat, ya. Semoga juga hasilnya memuaskan. Iya, kita cari yang kecil-kecil aja dulu. Ya. Kecil-kecil, yang penting hasilnya bisa besar. Gimana kalau kecil hasilnya besar? Ya, kita coba. Kita tunggu teman-teman, kita sambil jalan sini. Siapa tahu masuk yang baik, kita ambil. Menunggu ini, orang kalau bisa lihat juga sambil saya ngobrol-ngobrol teman-teman. Jadi video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai rating. Oh, ini ada satu kopi aweng, kita ambil 90.000. ini antar ke bulu mosom, bolehlah kita ambil, kita tunggu. 90.000. Tidak masuk tuh. Jadi begitu teman-teman, yang lagi baru gabung di Maxim. Jadi tidak bisa diganti. Saya ingin menjelaskan begini. Orderan yang ada di Maxim itu sangat sulit diambil ketika rating teman-teman itu cuman atau berada di bawah 0,98. Itu sulit bagi teman-teman untuk ambil orderan. Tapi kalau rating teman-teman di atas, itu bisa sangat berpengaruh. Oke, kita pilih teman-teman. Ini bagusnya diikat di sini, kita ikat dulu. Kita ikat tuh. Harus beli anu ini. Beli holder. Holder HP. Holder HP. Oke. Gitu.
Thank you.